Oke, masih di Puan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Mending tiap episode gini terus. Biar rame. Rezeki dikasih orang, makanya harus dijaga. Makanya kalau udah waktunya duduk-duduk, jangan berlaku. Tinggal kereta, tinggalan kereta. Lalu galet. Ompe nangis. Lu ngapain senang ada teman celaka kayak gitu? Selamat malam untuk Mbak Nita Talia, semakin terlihat fresh dan lebih muda 15 tahun sekarang. Apa kabarnya? Subhanallah. Alhamdulillah, kabar baik, Mas Tukul. Sehat. Amin. Tambah imut. Terima kasih. Mas Tukul, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Selamat ulang tahun juga ya. Oh iya. Terima kasih. Padahal udah lewat. Happy belated birthday. Oh iya, makasih. Ya, tahu, Mas Tukul. Ya, tahu. Orang-orang berkesan mesti tahu. Berkesan? Loh, kan sesama ini kan ngikuti perkembangan di media. Kembali ke Libra, sama Libra. Libra, Lilitanya berasa. Beracun. Langsung saja nih. Heboh pemberitaan mengenai, maaf nih ya, ini laptop aku hanya ingin baca aja jadi tidak ikut campur masalah privasi. Dirimu melakukan operasi plastik yang menelan biayanya sangat fantastik sekali dan bombastis. Wow. Apakah itu benar? Emang harus gitu ngomongnya ya? Tahu Mas. Ya, namanya kita kan dibikin. Sudah ngomong kayak gitu, bintang tamu juga jawabnya kayak gitu. Dicoba dulu, Mbak. Apa dia bisa sih? Biaya, masalah nilai ya? Iya. Kalau melakukan operasi plastiknya betul, Mas Sukul. Saya melakukan 6 kali operasi di bagian wajah. Cuman kalau untuk masalah nilai, mohon maaf, saya tidak mau membicarakan masalah nilai. Takutnya nanti kalau saya mengiyakan, nanti orang berpikirnya, wah pamer, wah ini ono kucrut nantinya ya. Jadinya ini ono kucrut ya. Jadinya kalau masalah nilai, mohon maaf, saya tidak bisa bicara tentang nilainya. Itu. Kalau masalah operasi plastiknya betul. Saya di beberapa media juga memang sudah mengakui karena banyak yang menanyakan kok wajahnya berbeda dengan yang dulu. Sebetulnya sih saya melakukan operasi plastik ini sudah 4 tahun yang lalu. Entah kenapa kok bisa ramenya baru sekarang gitu. Apa mungkin karena saya baru punya Instagram, orang kan pada heboh nanya kan kok wajahnya berbeda dengan yang dulu. Dulu kan cabi banget. Terus mungkin kulitnya memang cenderung agak apa ya, gelap. Sekarang bukan putih tapi ya bersih gitu kan. Terus mungkin hidungnya terlihat agak sedikit mancung gitu kan. Terus kalau mata sih nggak, saya rasa tidak terlihat banget perbedaannya gitu. Jadi ya sudah, sekarang masyarakat Indonesia sudah tahu memang betul saya melakukan operasi plastik. Tapi saya sebetulnya lebih suka dengan bahasa medis, yaitu bedah plastik, yang artinya plastic surgery. Itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu plastikos. Kenapa orang bilangnya operasi plastik? Karena dari bahasa Yunani itu, plastikos. Jadi bukan plastik ember, bukan plastik kantong kresek. Iya, bukan plastik gayung juga kan, Teh? Kan plastik gayung, jolang, dan baskom gitu kan. Jolang buat mandi! Ini malah ngomongin alat-alat dapur semua. Iya, karena kalau orang awam kan biasanya gitu, Mas. Itu ya katanya plastik ember apa ditaruh di muka, nggak takut mukanya meleleh. Sebetulnya tidak seperti itu. Jadi itu cuma ngoplak juga yang ngomong gitu. Iya, jadi bukan plastik ember yang ditaruh di muka saya gitu. Itu cuma istilah aja. Iya, keluar. Sportif apa adanya. Ini teman-teman saya domainnya sampai meleleh semua ya. Dia kalau panas juga.
buktinya Medi bisa ketawanya kenceng gitu. Balikan. Wah bisa gitu. Ternyata bukan hanya omen doang. Kasihan Mas nangis cuma. Itu tenggorokannya udah jebol dia. Dulu si ini Mbak tuh kata wah. Kena agak jaim dikit sekarang. Lo. Sewaktu pertama kali memutuskan untuk operasi plastik, bagaimana, maaf lo ya ini ya, tanggapan dari keluarga terdekat kaburnya sang ayah. Sang ayah sempat mata dia yang kabur kan. Kalau kabur kalau lihat mereka, kalau sama kamu mendekat aku malah. Kabarnya sang ayah sempat tidak setuju dengan hasil keputusan. Betul, keluarga memang semuanya tidak ada yang merestui ya, tidak ada yang mengizinkan, termasuk suami, ibu, bapak, ya pokoknya semuanya memang semuanya menentang. Tapi tantangan paling keras itu datang dari bapak saya, karena dulu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, bapak itu kan pernah ke saya kayak semacam apa ya, kamu janji katanya gitu, nanti kalau udah jadi artis bapak nggak mau muka kamu ada yang dirubah-rubah gitu kan. Jadi ya pak saya janji. Jadi apa ya, mungkin sekarang setelah melakukan operasi plastik ini saya ada sedikit, ya nggak sedikit sih, besar juga rasa penyesalan yang sekarang itu timbul, karena saya sudah mengecewakan keluarga saya, sudah mengecewakan bapak saya. Ini kok masuk kok yang sedih? Ini ngomong dari dalam sih. Cengeng. Aku kan kebawa sama iramanya dirasakan Mbak Nita Tali. Tapi jangan didoble-doble. Yang doble-doble sendiri masa didoble-doble. Ini dia menghayati dong. Jadi teh. Maksudnya sedikit gimana Mas, ini jadi ketawa-ketawa lagi. Saya memang keliru di mana? Gak ada Mas. Gak ada. Kamu gak pernah keliru Mas. Cuma yang keliru mukanya aja sih. Saya kan sama Anita tuh sahabat lama, teman lama, paham kayak apa sih. Betul. Dulu. Betul, Mas Tuko tahu banget saya dari awal mula berkarir, Mas Tuko tahu banget saya. Tahu semua, saya paham. Paham dia orangnya baik, baik orangnya lah macam-macam. Kayak saya dianggap kayak orang keharusan apa. Hanya di televisi apa di luarnya kan saya baik-baik aja orangnya. Balik lah. Tapi akhirnya terus gimana tadi dilanjut? Iya. Yang pada akhirnya selama 4 tahun ini saya seperti apa ya, kayak semacam menjalani hidup kayak hampa gitu ya Mas. Mau kemana? Situ aja diem. Ikut menguatkan. Ikut menguatkan yang mau nerekam aja diem. Ya hati nyolok. Iya jadi gitu. Jadi setiap saya pulang paham. Setiap saya pulang ke Bandung kayak apa ya, kalau makan bareng keluarga jadi bapak saya tuh kayak apa ya, ngeliatin gitu. Saya tahu di dalam hatinya itu ada rasa kecewa gitu kan, karena saya sudah mengecewakan hati bapak gitu. Cuman kemarin bapak telepon saya. Ini apa tuh anak? Bapak telepon saya, terus saya minta maaf karena banyak pemberitaan di media tentang saya gitu kan. Cuman ini adalah kebutuhan saya, ini adalah pilihan hidup saya yang harus saya lakukan. Ah.
dan sampai akhirnya minggu kemarin Bapak datang ke Jakarta nengok saya. Saya sampai sujud di kaki Bapak untuk yang ketiga kalinya. Saya minta maaf, saya mohon ampun dari lubuk hati saya yang paling dalam karena saya sudah mengecewakan kedua orang tua saya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan alasannya juga lahola saya untuk membahagiakan suami saya. Saya ingin selalu tampil cantik di depan suami. Saya ingin mempertahankan harmonisan keluarga saya. Eh, banyak banget. Itu banyak. Air mata dikit aja. Itu kalau banyak-banyak mau ngepel. Enggak, aku maksud apa yang dikatakan Mbak Nita Telur. Jadi benar-benar mohon ampun banget. Iya. Sama Bapak Rangga karena ridho wa ridho walidai. Ridhonya Allah dari orang tua. Betul. Karena udah komitmen. Aku yakin tetap Bapak akan memaafkan. Betul. Kalau sudah memaafkan berarti sudah clear, sudah tidak ada. Yang penting saling memaafkan. Memang orang memaafkan itu sangat sulit sekali. Tapi aku yakin wong ini namanya anak. Iya. Anak itu kan nanti sebagai penerus. Betul. Dan anak itu nanti kan akan mendoakan orang tua juga. Iya. Jadi Mas Tukul, aku yakin nanti tetap Bapak akan memaafkan, akan mengetahui. Mengerti. Dan apa yang dirasakan Mbak Nita, maaf ini sampai badannya itu agak sedikit pikirkan, memikirkan. Iya, saya paham, saya paham. Saya itu kan Latu Trikul Absura Wawa Yitul Latiful Kobir. Jadi apa yang ada dalam hatimu aku tahu. Kelihatan ya Mas. Iya, iya. Tepuk tangan. Tapi saya doakan nanti tetap akan saling memaafkan. Amin. Dan ini juga anaknya, yaitu orang tuanya. Dan supaya lebih jelasnya lagi, supaya mengklarifikasi, kita sudah terhubung dengan ayahnya Teteh Nita Talia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan bapak siapa Pak? Dengan bapaknya Nita Talia. Iya. Ini acara tali kasih apa?